Beberapa bulan ini aku nggak unboxing, kayak berapa bulan ya, lama banget ya. Yang ngikutin aku dari lama pasti tahu aku udah berapa bulan nggak unboxing, kayak ya begitulah mut-mutan. So hari ini aku bakal unboxing, sesuai judulnya aku bakal unboxing produk dari Scarlett. Ini produk Scarlett X Twice. So finally aku punya produk dari Scarlett. Sebenarnya aku punya produk ini tuh udah lama banget, karena aku emang pengen dia tuh udah lama banget, pokoknya dari booming-boomingnya itu, pokoknya waktu itu viral banget deh ya Scarlett di mana-mana. Cuman sayangnya aku nggak di endorse guys, terus aku nggak apa ya, kayak duitnya pas-pasan, nggak tahu nggak sih, satu itu kan harganya lumayan kan, lumayan banget. Tapi aku unboxing ini aku nggak di endorse guys, aku beneran beli beli karena emang dia itu kan X Twice ya, siapa sih yang nggak tahu Twice, iya nggak sih. Aku sebenarnya nggak begitu apal banget ya member-member Twice, cuman aku pernah unboxing lipsticknya Twice, itu lipsticknya bagus banget. Cuman sekarang aku udah nggak punya karena udah diadopsi sama orang lain. So itu tuh pokoknya yang versi 1 itu apa namanya, bagus banget. Terus yang versi 2 juga bagus, candy bongnya, pokoknya bagus deh Twice. Oke, kayaknya itu aja deh aku ceritanya. Oh iya, dan aku tuh sebenarnya punya produk ini tuh udah lama banget, dari Desember aku beli, Desember pas 12-12 aku beli, cuman dia nggak langsung datang gitu, dia kayak tanggal 18-an gitu kayaknya, pokoknya semingguan gitu baru datang. Mungkin rame rame banget ya, aku beli pas 12-12. Terus pas bulan itu tuh aku pindahan. Nah setelah pindahan itu barang-barang kan kayak di box-box gitu ya, jadi aku kayak males gitu nyarinya. Ya udahlah, ntar aja kalau udah senggang gitu baru di unboxing. So hari ini spesial buat kalian guys, so langsung aja kita unboxing ini. Ini produknya, sebenarnya agak disayangkan ya, sebenarnya itu tuh boxnya bagus ya, cuman mereka packagingnya cuman dipakein bubble wrap sedikit, terus pakein plastik gitu. So semoga dalamnya masih aman ya. Ayo kita langsung unboxing saja. Kita nggak perlu liatin apa videonya X Twice nya ya, karena aku udah cantik kan kayak Twice ya. Iya kan, liatin aku aja. Biar aku pas pakai produk ini tuh langsung cantik ya tuh guys. Langsung kita unboxing.
Jadi ini tuh pas produk eh pas produk pas promo 12-12 itu dia tuh lagi diskon gitu ya. Kayaknya aku beli harga 280. Dia dari harga 375 turun jadi 280. Lumayan kan pas 12-12. So hari ini 33 pasti apa namanya? Banyak diskon. Jangan lupa itu cek diskonnya guys. Kalau beli di Shopee itu kita sukanya yang nyari promonya gitu. Aku buka ya. Tuh kan. Wih, ini. Bagus, guys. Cuman kardusnya agak penyok. Padahal itu bagus banget pas aku liatin orang-orang unboxing itu bagus banget. Tuh kan cuman bubble wrap segini doang. Coba kalau diboxing lagi. Tuh sebenarnya bagus, ini cuman agak banyak sedikit gitu. Wow. Bagus kan? Oke, langsung kita buka ya. Wah, ada surat cintanya, guys. Oh my god, bagus banget. Wow. A message from Twice. Jadi ini surat cinta dari Twice. Jadi ini aku beli yang warna pink. Karena ada satu lagi yang warna purple sama pink. Ini facial wash. Ada facial wash, terus toner. Ini apa ya? Brighty Ever After Serum. Oh, ini ada serumnya, guys. Terus ini mungkin krim malam dan krim siangnya gitu ya. Oh ya, ini night cream. Terus ini day cream. Jadi begini, guys, isinya. So, langsung aja kita buka ya, guys. Pouchnya. Wow.
by side gitu, terus gantiin. Terus ininya pas